Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرنا الكريم يسير حرمتي لنسيم ويقين pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang sifat al-kalam, sifat al-istiwa dan sifat al-ulu. Ini adalah tiga sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Agung. Telah kita uraikan jumlah pembahasan yang terkait dengan tiga sifat yang mulia tersebut. Telah menguraikan tiga sifat itu, maka beliau di sini membawakan pembahasan untuk beberapa sifat yang lainnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Imam Abu Utsman Ash-Shaubi rahimahullah, wa yathbitu ashabul hadithi nuzul ar-rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. لبركة هذا أصحاب الحديث para ulama as-salaf, ashabul hadis, mereka menetapkan nuzul ar-rabb, turunnya ar-rabb setiap malam ke langit dunia, menjadi tashbihin lahu binuzulil makhlukin, tanpa menyerupakannya dengan turunnya para makhluk. Wala tamthil, dan tidak boleh pula disamakan. Wala takyif, dan tidak boleh dibagaimanakan. Dan itu nama asbatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahuna fihi ilaihi, dan mereka berhenti pada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. وَيُمِرُّونَ الْقَبَرَ صَحِيْكَ الْوَارِدِ بِذِكْرِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ, dan mereka membiarkan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu, mereka biarkan bagaimana mahirnya. وَيَكِرُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu kefiat, kefiat turunnya bagaimana itu adalah dari ilmu Allah Subhanahu wa Taala,
tidak diketahui oleh makhluk. Iya. Sini beliau menjelaskan tentang sifat an-nuzul. Kalau berlalu penjelasan sifat al-istiwa, Allah beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian di atas langit. Dan di pembahasan di sini saya ingin menjelaskan bahwa ashabul hadis, para imam as-salaf, mereka menetapkan berdasarkan hadis Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia. Akan datang hadisnya disebutkan oleh penulis, turun ke langit dunia. Maka sifat ini, penyebutan sifat bahwa Allah turun ke langit dunia ini wajib kita tetapkan sebagaimana zahirnya, dibangun di atas kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dalam semua sifat kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita yakini hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan kita yakini bahwa seluruh sifat-sifat tersebut tidaklah sama dengan sifat makhluk. Tidaklah menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang melihat, yang maha mendengar dan maha melihat. Ya. Jadi ini penyebutan sifat an-nuzul. Kemudian beliau terangkan dua sifat yang lainnya. Kata beliau, وَكَذَلِكَ يُثْبِتُونَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ إِسْمُهُ عَزَّ إِسْمُهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَجِيءِ وَالْإِحْيَانِ الْمَشْهُورَيْنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. Demikian pula para imam as-salaf ashabul hadis, mereka menetapkan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dari penyebutan sifat al-majid, sifat datang, wal-ithyan. Majid dan ithyan artinya sama datang. Jadi ada dua kata, dua persifatan disebutkan dalam dua ayat. Disebutkan dalam dua ayat dan dua-duanya ditetapkan. Tentang al-maji, tentang al-ithyan, Allah firman, hal yamruna illa ayyatiyakumullah. Ini pada hari kiamat tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada mereka. Iya. Maka kita yakini hal ini. Bagaimana mestinya? Bagaimana hakikatnya? Kalau disebut datang, datang. Dimaklumi mana datang itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh ahlul bidah. Datang di sini bukan Allah yang datang, tapi rahmatnya, perintahnya yang datang. Dan ini suatu hal yang batil. Allah datang menghisab. Dan bukan perintah yang menghisab. Tapi Allah yang menghisab antara manusia. Jelasnya. Demikian pula firman Allah, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan datanglah Rasul dan para malaikat bersaf-saf. Ini pada hari kiamat. Ketika seluruh manusia dikumpulkan pada mahsyar. Dan akan dimulai hisab. Jadi terangkan wajah Rabbu kawan malaku kafan kafan, dan datanglah Rabbu dan seluruh malaikat berfakoh. Ini dua sifat diterangkan dalam dua ayat. Wajib kita imani. Nah, wajib kita imani. Dan bagi seorang mukmin, ia ketika mendengarkan sifat-sifat ini, dia dengar bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Kemudian Allah firman, siapa yang berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun, akan diampuni. Siapa yang meminta, akan diberi.
akan tertambah di dalam hatinya keimanan. Demikian pula ketika dia mengingat bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datang menghisab antara manusia, maka ini mewariskan di dalam hatinya rasa takut, rasa khasyah, dan memberikan kepadanya motivasi untuk mempersiapkan bekal guna menghadapi hari tersebut setelah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini manfaat agung dari manfaat kita menetapkan sifat-sifat yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau di sini membawakan ucapan Abu Bakar Al-Ismail, masih di dalam risalah beliau kepada penduduk Hilal. Abu Bakar Al-Ismail berkata, "Inna Allah Subhanahu yanzilu ila samai dunya." Biasanya penulis membawakan, menetapkan akidah, membawakan dalilnya, dan dia ucapkan, membawakan ucapan para imam terdahulu. Ini kebiasaan beliau dan mukadimah beliau di dalam buku ini. Tidak ada satu pembahasan akidah pun yang berasal dari diri beliau, tapi semuanya adalah dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diterangkan oleh para a'immah, para as-salaf dan kalangan sahabat tabi'un dan tabi'un tabi'un. Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ala ma taqha bi al-khabar 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun ke langit dunia berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menetapkan akidah ini karena ada hadis yang menjelaskannya. Kemudian beliau berkata, wa qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaika. Tidak ada mereka menunggu kecuali datang Allah. Ya. Juga ayat wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datang Rabbu dan para malaikat saffan. Jelas ya? Kata beliau, wa yu'minu bi dzalika kullihi ala ma ja'a bi lakayn. Kita mengimani seluruh hal ini. Bagaimana ini terangkan? Terangkan dalam dua ayat, datangnya Allah, sifat al-Majid dan Siyad, diterangkan di dalam hadis, turunnya Allah ke langit dunia, maka kita imani bagaimana yang datang di dalam ayat dan hadis menjelaskannya. Bila keingin, tanpa membagaimanakannya. Seperti ini percayaan, seorang tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, ya. Tidak bisa dia bagaimanakan. Dan pembagaimanaan itu boleh dilakukan kalau sesuatu pernah dia lihat. Sesuatu pernah dia lihat. Kalau dia tidak pernah lihat, mungkin sesuatu itu pernah dia dengarkan. Ya. Dia dengarkan. Atau dia pernah melihat sesuatu yang semisal dengan sesuatu itu. Atau ada orang yang menggambarkan kepadanya sesuatu itu. Nah, ini baru ada pembagaimana. Dan semua ini, itu tidak ada di dalam sifat-sifat Allah. Ya. Tidak ada yang pernah mendengarnya, melihatnya, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Karena itu, tidak mungkin ada pembagaimana. Dan ini baru perkara gaib yang seseorang wajib mengimaninya. Yang cukup tahu Allah turun ke langit dunia. Turun itu semua orang paham apa makna turun ke langit dunia. Datang pada hari kiamat, semua orang paham apa makna datang pada hari kiamat. Adapun bagaimana turunnya, bagaimana datangnya, ini adalah dari ilmu yang tidak diajarkan kepada kita. Kita serahkan kehidupannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi karena di dalam Al-Quran disebutkan Allah datang pada hari kiamat, di hadis diterangkan bahwa Allah turun di langit dunia, kita wajib beriman kepada Al-Quran dan hadis. Kita imani hal tersebut sebagaimana datangnya. Jelas ya? Dan mengimani hal ini
manfaat dan faedahnya sangatlah banyak, seperti yang saya terangkan tadi, menimbulkan rasa khasyah, rasa takut, menambah motivasi pada diri hamba untuk giat beramal, mempersiapkan bekal. Ini dari kandungan-kandungan keimanan. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau syaa subhanahu an yubayyana kaifiyat dzalika fa'al. Ketika kata Allah menghendaki, Allah akan menjelaskan bagaimana kaifiyat tersebut. Fantahayna ila ma ahkamahu, sehingga kita pun berhenti pada apa yang telah ditetapkan, wa qatana lil ladzina tashabba, dan kita akan menahan sesuatu yang mutasyabih. Tapi Allah tidak menawarkan tentang ini. Kita hanya diperintah sebagaimana dalam firman ini, kullu qur'anin nabi itu qawli azza wa jalla. Nah, kami diperintah dengannya di dalam firman Allah azza wa jalla, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في آية di surah Al-Imran ayat yang 7, kaidah dasar di dalam mengikuti sifat-sifat. Allah firman, ya Allah menurunkan kepada umat Muhammad Al-Kitab. Dari kitab itu ada ayat-ayat muhkamah, ada ayat muhkamah. Dan ini kebanyakan dari isi Al-Quran muhkamah. Wa umur mutasyabihat, ada ayat-ayat mutasyabihat, yang mutasyabih. Muhkam itu adalah ayat yang jelas maknanya, adalah ayat yang di apa dimengerti. Ya. Adapun al-mutasyabihat, ini adalah ayat yang sebagian dari umat tidak begitu nampak akan kandungannya. Iya, dia ada bentuk tasyabuh, ada bentuk tasyabuh. Jelas ya. Maka diterangkan di sini kaidahnya. Fa'aman dari laki tulubihin zaibun, adapun orang yang meraih dalam hatinya penyakit, fayattabi'u nama tasyabaha minhu, mereka mengikuti yang mutasyabuh. Ibtigha' al-fitnah, karena menghendaki fitnah, wa ibtigha' ta'wil, ingin menta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, di sini ada dua waqaf di kalangan ahli qira'ah, bisa di waqaf di Allah dan bisa di waqaf wa rasikuna fil 'ilm. Jadi, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, saya berhenti di situ. Dan bisa berhenti, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Sebab ta'wil punya dua makna, bagaimana telah kita sebutkan. Kalau ta'wil bermakna tafsir, ya, ta'wil bermakna tafsir terkait dengan sifat-sifat, maka bisa berhenti Allah dan الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ juga mengetahuinya. Sebab sifat-sifat itu dari sisi mana secara bahasa adalah hal yang dimaklumi. Jelas ya? Dan kalau berhenti di wafahnya Allah, ya, ta'wil juga bermakna hakikat sesuatu, kaifiat sesuatu. Sebelum kaifiat, tidak ada mengetahuinya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi orang yang beriman pada seluruh ayat-ayat itu, mereka berkata, aman Nabi, kami beriman dengannya. Kullu min indi Rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Jelas ya? Karena ayat-ayat berkaitan dengan sifat, dia dari sisi makna secara bahasa dalam makam, jelas. Dari sisi kaifiat, dia dalam mutasyabih. Tidak nampak maknanya. Dari sisi kaifiatnya, tidak nampak apa? Kaifiatnya. Maka mutasyabih dari sisi kaifiat. Jelas ya?
Kalau dia adalah umat Islam yang benar, dia imani seluruhnya. Walaupun dia tidak tahu kaifiatnya, dia beriman. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka dia akan mentakwilnya. Akan mentakwilnya. Dia ikuti yang mutasyabih untuk mentakwil atau membuat fitnah. Jelas ya? Untuk membuat fitnah. Berbeda dengan ahlul ilm, orang-orang yang makan atas ilmu, dia berkata, mereka berkata, amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Ya. Kemudian di sini, Syekh Rahimahullah membawakan ucapan dari Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali yang dikenal dengan sebutan Ibn Rahawai. Ishaq bin Rahawai Rahimahullah Ta'ala berkata kepadaku Amir Abdullah bin Tahir, ini salah seorang gubernur yang salih dan dekat dengan para ulama. Abdullah bin Tahir berkata, ya Aba Ya'qub, هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ Gubernur ini bertanya, wahai Aba Ya'qub, wahai Abu Ya'qub. Abu Ya'qub ini adalah gelar panggilan Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala. Hadis yang engkau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya, Rabb kita setiap malamnya turun ke langit dunia. Saya gubernur bertanya, kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Qultu, kata Ishaq bin Rahawai, saya berkata, a'azza Allahu al-amir, semoga Allah memuliakan sang gubernur. La yuqalu li amri Rabb kaifa, terkait dengan perkara Rabb, perbuatan Allah tidak bisa ditanyakan bagaimana. Innama yanzil bila kaifa, sesungguhnya Allah itu turun sampai boleh membagaimanakannya. Kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun dan tidak boleh dibagaimanakan. Ditanya bagaimananya, tapi tidak boleh digambarkan pun bagaimana. Ya. Ini kaidah ya, yang tertanam di dalam as-salaf. Yaitu mereka kalau ditanya tentang hadis-hadis seperti ini, jawabannya jelas. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Dan apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para rasul diberitahu apa yang Allah kehendaki untuk diketahui oleh para rasul dan disampaikan kepada umatnya. Selain daripada itu, maka dia dari ilmu gaib yang Allah Subhanahu wa taala khususkan di sisinya, Allah simpan di sisinya. Kemudian dia bawakan juga sini riwayat dari Abdullah bin Mubarak, dari Imam Abdullah bin Mubarak, tentang turunnya Allah di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Ya, ini ada ya dalam sebagian riwayat di pertengahan malam nisfu Sya'ban turun. Ya, walaupun riwayat-riwayat itu ada kelemahan. Namun di sini tentang masalah turunnya yang ditanyakan, maka Allah itu menjawab, ya Ta'ala, fi kulli lailatin yanzil. Ya, beliau menegur orang yang bertanya ini, waktu yang mempermasalahkan tentang turunnya. Maka beliau berkata, wahai Ba'is, wahai orang yang lemah, Allah itu turun pada setiap malam. Fakala Rabu Rajul, maka Tuhan lelaki berkata, ya Aba Abdirrahman, kaifa yanzil. Wahai Abu Abdurrahman, ini gelar panggilan untuk Abdullah bin Mubarak. Kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Alaysa yakhlu dhalika al-makanu minhu? Kalau Allah turun berarti tempatnya kosong darinya, arsy Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Berarti arsy itu menjadi kosong.
Fakala Abdullah, maka Abdullah bin Mubarak berkata, yanzilu kayfa yasha. Allah turun sesuai dengan kehendaknya. Wa fi riwayat al-ukhra, dalam riwayat yang lain untuk hikayat ini, Abdullah bin Mubarak berkata, idza ja'aka al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqda'na. Kalau telah datang kepada engkau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kamu tunduk. Iya. Hendaknya kamu tunduk, tidak boleh kamu mempertanyakannya. Jelas ya? Makanya di sini kadang muncul pertanyaan seperti ini. Ini yang saya sebutkan di pembahasan akhirnya itu. Ya. Kadang apa yang terpikir di dalam pikiran itu tidak boleh diikuti. Dan saya dasarnya di dalam akidah, apa saja yang dipikirkan oleh hamba di dalam benaknya tentang Allah, maka Allah Subhanahu wa Taala punya seperti yang dia pikirkan. Ya, ya. Sekali dia menggambarkan sesuatu di dalam pikirannya, ya, mengkaitkan sesuatu, ini artinya dia menggambarkan sesuatu yang gaib. Dan itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Jelas ya? Semua dari kita memahami tentang surga dan neraka. Kita diberitahukan tentang beberapa kenikmatan di dalam surga dan azab di dalam neraka. Semua kita meyakini dan mengimani. Tapi ada yang pernah melihat hakikatnya? Tidak ada yang melihatnya. Tapi kita imani dan kita yakin. Semua dari kita punya roh. Ada roh di dalam diri. Bersama itu. Bersama dengan itu tidak ada yang tahu rohnya itu bagaimana, terbuat dari apa, bentuknya bagaimana. Jelas ya? Pada diri sesuatu yang ada pada dirinya, dia sendiri tidak tahu bagaimana sesuatu itu. Maka bagaimana mungkin dia ingin tahu tentang Allah Subhanahu wa Taala sesuatu yang keluar dari kemampuannya memang, dan dia adalah percaya yang dari. Jelas? Maka ini adalah dasar kegiatan yang nanya ini. Maka tanya seorang terlintas di dalam benaknya. Oh, kalau kemarin kita belajar Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kita tetapkan sifat Allah turun ke langit dunia, berarti arsy ditinggalkan. Nah, pikiran yang seperti ini tidak layak. Ada di apa? Benak seorang yang berakidah. Sebab kalau dia berpikir seperti ini, itu namanya dia mengkaitiatkan perbuatan Allah. Jelas ya? Karena itu kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, sebagaimana yang Allah kehendaki, atau sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, dalam 7 ayat, dan kita juga tetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan. Nah, baik. Boleh dikatakan begini. Beliau membawakan riwayat yang lain dari Ishaq bin Rahowai. Yang riwayatnya kemana dengan riwayat sebelumnya? Menunjukkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala menetapkan sifat turun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Ini hadisnya panjang diuraikan oleh Abu Hurairah rahimahullah, pembawaan riwayat riwayat. Ya, tentunya saya tidak baca seluruh riwayat ini, sebab semuanya kembali ke makna yang sama. Ya. Salah satu dari riwayat itu adalah hadis yang beliau bawakan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sebelumnya beliau berkata, "Wa khabar nuzuli rabbi kulla lailatin ila samai'id dunya khabarun muttafaqun 'ala sihhatihi mukharrajun fi sahihayn." Adapun hadis turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dunia pada setiap malam, itu adalah hadis yang disepakati akan kesahihannya. Hadis ini dikeluarkan di dalam dua buku yang sahih, yaitu buku Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dan buku
sahih Muslim. Ada di dalam dua kitab ini. Dari hadis Abu Hurairah, dibawakan dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ربنا تبارك وتعالى ترد setiap malam dia selamat dunia saat sepertiga malam terakhir. Jadi disebutkan sini turun di langit dunia, waktunya di sepertiga malam terakhir. Ya, dan sini beberapa riwayat ya, di sebagian riwayat ada yang menyebutkan di seperdua malam terakhir. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan ketika berlalu sepertiga malam. Ya. Dan sebagian riwayat ada yang pakai kata, apa, seperdua atau sepertiga, pakai kata atau. Dan ini riwayat-riwayat tidak bertentangan, karena kebanyakan riwayat menyebutkan sepertiga malam terakhir, itu kebanyakan riwayat. Ya. Dan riwayat yang syah, kalau dia syah riwayat seperdua dan dua pertiga malam terakhir, maka ini juga adalah hal yang ditetapkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala turun sesuai dengan kehendaknya. Panjang Nabi mengabarkannya, maka kita semua mengimaninya. Jadi secara umum diterangkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika saat sepertiga malam terakhir. Saya kudu Allah berfirman, bayya da'uni fa'astajibala. Siapa yang berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'ruqiya. Siapa yang meminta kepada aku, maka saya akan memberikan. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Siapa yang memohon ampun kepada aku, saya akan mengampuni. Iya. Hadirkan hadis yang mengandung ini. Terdapat di dalam penjelasan, Allah turun ke langit dunia. Ini menunjukkan keutamaan sepertiga malam terakhir seorang menegakkan ibadah di dalamnya. Ini itu adalah syariat salat malam, sepertiga malam terakhir. Apabila di sepertiga malam terakhir ini, seorang hamba berdoa, maka itu adalah tempat mustajab. Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa, saya akan panggilkan. Siapa yang meminta, saya akan berikan. Siapa yang mohon ampun, saya akan ampun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis suci. Maka ini adalah sebuah hadis yang sangat agung, kabar gembira kepada kaum mukminin dan mukminat. Wajib kita yakini akan hal ini. Wajib kita mengimaninya. Iya. Baik. Saya tidak memajinya riwayat-riwayat yang lain. Buat seluruh riwayat yang diterangkan di sini mirip. Iya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala di sini ya, menjelaskan sedikit bantahan terhadap ahli bid'ah yang mereka mengatakan bahwa ya, kata turun sebelum memperjelas di sini mana dari sebagian para ulama mengatakan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah ditanya tentang hadis ini turun. Abu Hanifah berkata, yang biru bila kiri turun tanpa dibagaimana ditetapkan turunnya tidak boleh dibagaimana. Dan sebagiannya lagi berkata turun sebagaimana yang layak dengan rububiyah Allah, keagungan dan kebesarannya, tidak boleh dibagaimana. Dan tidak boleh dikatakan turunnya sama dengan turunnya makhluk. Iya, sama dengan turunnya makhluk. Nah, dan tidak boleh dikatakan bukan buat kamu. Tidak boleh dikatakan bahwa turunnya itu nanti akan kosong tempat arsnya atau akan terisi tempat yang lainnya. Ini semuanya dihindari. Tapi ini dari
pikiran-pikiran makhluk, dia ingin masuk menjelajahi secara gaib, dan itu bukan haknya untuk dia masuk ke dalam hal tersebut. Nah, jadi ditetapkan tetapi yang diandahu jalla jalaluhu munajjahun antakuna sifatuhu misla sifatil qalb, sama Allah jalla jalaluhu itu disucikan maha tinggi Allah untuk dikatakan bahwa sifatnya sama dengan sifat makhluk. Kama kana munajjahan antakuna dhatuhu misla dhawatil makhlukin, bagaimana semua orang meyakini bahwa zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ini kaidah ya, berbicara tentang masalah sifat itu adalah cabang dari pembicaraan terhadap zat. Sekarang semuanya meyakini bahwa zat Allah berbeda dengan zat makhluk, maka demikian pula sifatnya. Sifat Allah berbeda dengan sifat apa? Sifat makhluk. Kata beliau, "Fadziluhu wa izyanuhu wa nuzuluhu ala hasbi ma yaliqu bi sifatihi." Mengenai tashbih wa nafiy, maka datangnya Allah Subhanahu wa taala dan turunnya sifat al-Majid, al-Ijlal dan al-Nuzul, ini semuanya sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh disurupkan. Dan ini disebutkan juga di sini dari Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, bagaimana beliau rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis-hadis ini. Ibn Khuzaimah berkata mengomentari hadis tentang turunnya Allah di langit dunia, kata Ibn Khuzaimah, rawaha ulama'ul hijaz wal-iraq alin nabi sallallahu alaihi wasallam binuzulir rabbina samahi dunia kulla layla min gheri sifati kaifiyatin nuzul ma'isbatin nuzul فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نقص الكيفية، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يشرح لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا. كيفية سلف عزيز بريد Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah berkata hadis-hadis tentang an-nuzul, turunnya Allah, itu diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan ulama Iraq. Banyak ulama yang meriwayatkan dari sisi periwayatan. Dan dari sisi periwayatan kita diragukan. Syahnya hadis turunnya Allah telah ditunjuk. Maka dia adalah hadis mutawatir tentang turunnya Allah telah ditunjuk. Setiap mana. Kata beliau, tidak boleh kita sifatkan bagaimana turunnya. Tidak boleh disifatkan bagaimana turunnya. Tapi kita wajib menetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Maka kita mempersaksikan dengan persaksian seorang yang meyakini dengan lisannya. Kita membenarkan dengan hati. Ya, persaksian orang yang meyakini dengan lisannya, persaksian orang yang membenarkan di dalam hatinya. Persaksian orang yang yakin akan kebenaran penyebutan turunnya Allah di dalam hadis-hadis ini. Tidak boleh kita mensifatkan bagaimana. Karena Nabi SAW tidak mensifatkan pembagaimanaan turunnya Allah ke langit dunia. Nabi hanya menggambarkan turun dan Nabi tidak memberitakan bagaimana turunnya. Wa a'lamana annahu yanzil. Dan Nabi mengabarkan kepada kita bagaimana, dan Nabi tidak mengabarkan kepada kita, Nabi mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun. Dia digambarkan bagaimananya. Hanya disebut turun. Wallahu azza wa jalla walla nabiyahu bayana ma yatil muslimina ilayhi alhaja min amri dinihi. Jadi Nabi saja tidak menerangkan. Padahal Nabi itu tugasnya, Allah tugaskan kepada Nabi untuk menjelaskan apa yang diperlukan oleh kaum muslimin mengetahuinya. Jadi kalau Nabi tidak menjelaskannya, berarti kaum muslimin tidak perlu mengetahui tentang apa? Tentang kejadiannya. Maka kata beliau, فَنَحْنُ قَائِلُونَ مُصَدِّقُونَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ ذِكْرِ النُّزُولِ غَيْرَ مُتَكَلِّفِينَ لِلنُّزُولِ بِصِفَةِ الْكَيْفِيَّةِ
للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. Kami katakan bagi kesimpulan kami menetapkan dan membenarkan isi dari hadis-hadis ini yang menyebutkan turunnya Allah ke langit dunia, dan kita tidak takannya, tidak membebani diri, tidak bersusah-susah untuk membagaimanakan turun ini. Karena lagi tidak pernah mensifatkan, tidak pernah menerangkan bagaimana turunnya. Silakan. Ya, ini berulang ya di dalam pembahasan akidah. Tidak boleh membagaimanakan. Kita tetapkan keyakinan iman. Ya, sebab ini penerangan harus selalu ada di dalam jiwa. Kapan jiwanya tidak menerima hal ini, maka dia akan penuh dengan keraguan, banyak miswas di kepalanya. Ketika baca ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat, pasti ada saja pertanyaan yang muncul di kepalanya. Ya. Bagaimana ini, bagaimana itu? Oh, kalau begini, kalau ayatnya begitu, berarti begini. Ini semua perbuatan akal yang tidak terdidik dengan apa? Dengan nasmah. Maka seorang mukmin dia wajib untuk meyakini, menerima, mengimani apa yang diterangkan dalam ayat dan hadis. Ya. Menerima apa yang diterangkan dalam ayat dan hadis. Kemudian dia wajib untuk memutus dirinya dari segala perkara gaib yang dia diharamkan untuk masuk menjelajah di dalamnya. Tidak boleh dia masuk di dalam perkara yang Allah tidak memberikan ilmu kepadanya tentangnya. Jelas ya? Di dalam perkara yang lain, di masalah agama, masalah halal dan haram, kita dilarang berbicara tanpa ilmu. Dilarang berbicara tanpa ilmu. Maka seorang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka ini dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Karena itu dalam Al-Quran ketika disebutkan hal-hal yang diharamkan, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah, sungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Mengharamkan dosa, mengharamkan kewenangan tanpa hak, mengharamkan kesyirikan, dan mengharamkan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Lima dosa itu. Secara berurut dari yang paling kecilnya hingga yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar disebut adalah apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dosa yang paling besar. Dia berbicara tentang halal dan haram, dia sungguh sebuah dosa yang sangat besar kalau dia berbicara tanpa ilmu. Apalagi kalau dia berbicara tentang sifat Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah, berbicara tentang zat Allah tanpa ilmu, maka ini lebih berdosa lagi. Karena itu jangan sampai ada yang masuk memikirkan di dalam perkara gaib. Jiwa itu harus ditahan. Tidak boleh dilepaskan untuk menjelajahi sesuatu yang bukan haknya, dan dia tidak diberi izin untuk masuk di dalam hal tersebut. Ya, maka ini kaidah berulang di kalangan para ulama supaya ditanamkan di dalam jiwa. Ditanamkan di dalam jiwa. Ya. Baik. Punya kewakan dengan kewakan yang lain juga masih sama dengan kewakan sebelumnya, penjelasan bahwa Allah turun ke langit dunia walaupun ada sedikit perbedaan di konteks. Ya. Kemudian As-Sawwini rahimahullahu taala di sini ya menjelaskan, kata beliau, falamma saha khabarul nuzul an ar-rasul aqarra bi ahli sunnah wa qabila al-khabar wa athbata an-nuzul ala ma qalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'tafid tashbihan lahu bi nuzul khalqihi wa lam yabhathu an kayfiyatihi إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَ بِحَالِ وَعَنِلُ غَرَفُ وَتَحَقَّقُ وَأَتَقَدُ أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا تَشْبِهُ صِفَاتِ الْخَلْقِ كَمَا أَنَّ ذَاتَهُ لَا تَشْبِهُ ذَوَاتِ الْخَلْقِ تعالى الله أما يقول المشبه والمعطل علوا كبيرا ولا أنه لا من كثيرا.
Sekarang beliau masih menetapkan syahadat. Jadi dari seluruh riwayat yang sangat banyak itu, maka nampaklah selasah, telah sahih riwayat bahwa Allah turun ke langit dunia. Ini telah sahih dari Rasulullah. Dan ini diyakini oleh ahli sunnah, ditetapkan. Mereka menerima hadis itu. Mereka menetapkan turunnya Allah sebagaimana Rasulullah menjelaskannya. Mereka tidak meyakini turunnya Allah itu sama dengan turunnya Rasul. Dan mereka tidak pernah mencari bagaimana kaifiatnya. Mereka imani hadisnya, mereka tidak mencari bagaimana kaifiatnya. Sebab sama sekali tidak ada jalan untuk mengetahui kaifiatnya. Mereka mengetahui dan meyakini, telah memastikan dan mereka meyakini bahwa sifat Allah itu tidaklah sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidaklah sama dengan zat makhluk. Kemudian Syekh menjelaskan maha tinggi Allah dengan ketinggian yang sebesar-besarnya dari apa yang diucapkan oleh kelompok musyabbihah dan mu'tazilah. Kalau musyabbihah di sini ayat seperti ini, dari tempat Allah turun, orang musyabbihah bilang apa? Ya Allah turun, tapi turunnya sama dengan turun saya. Ya. Jelas ya? Sama dengan turun saya. Sampai sebagian kelompok musyabbihah ada yang menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah, menisbatkan kepada bagian ulama kita, katanya dia berkata di atas mimbar telah membawakan hadis turunnya Allah, katanya Allah turun sebagaimana saya turun dari mimbar ini. Itu orang-orang musyrikin. Adapun ulama Islam, mereka menetapkan turun tanpa bagaimana. Kalau kelompok Mu'tazilah sebaliknya, mereka mengingkari sifat turunnya. Mereka katakan yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmat Allah, perintah Allah, perintah Allah. Jelas ya? Dan ini kerusakan, kebatilan. Dan kebatilan itu pasti mendatangkan kebatilan juga. Sebab kalau dia katakan yang turun rahmat Allah, pasti rahmatnya berbicara. Siapa yang berdoa, dia akan kabulkan. Siapa yang berbicara di sini? Sekarang orang-orang Mu'tazilah berkata, ketika mereka baca hadis, Allah turun ke langit dunia. Rabb kita turun ke langit dunia. Mereka katakan, oh, bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Perintahnya yang turun. Silahkan, perintahnya yang turun, rahmatnya yang turun. Di akhir hadis, ada firman Allah di situ. Siapa yang berdoa, saya akan ampuni. Siapa yang berdoa, saya akan apa namanya? Saya akan kabulkan, siapa yang memohon, saya akan beri, siapa yang memohon ampun, saya akan ampuni. Ini siapa yang berucap? Rahmat, perintah Allah. Ini firman Allah. Jelas ya? Karena itulah, penafsiran yang batil pasti akan melahirkan beberapa hal yang batil yang lainnya. Karena itulah, jalan ahli sunnah itu jalan yang paling selamat. Jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf terdahulu, sejalan yang paling selamat dalam menetapkan sifat-sifat. Sifat diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka iman, mereka yakin. Sifat itu mereka yakin sesuai yang mulia dan kebesaran Allah. Tidak sama dengan makhluk. Allah firman laisa kamitslihi syai, wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Baik. Kemudian di akhir dari pembahasan tentang sifat turun ini, Syekh di sini rahimahullah ta'ala membawakan ucapan Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Ila qala laka al-jahmi, ana la uminu bi rabbin yadulu al-makani, faqul anta la uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha." Apabila seorang Jahmiyah berkata kepadamu, dia mengingkari, "Saya tidak beriman kepada Rabb yang bergerak dari tempatnya atau meninggalkan tempatnya." Maka jawab, kata Al-Fudail bin Iyad, "Saya beriman kepada Rabb, kepada Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki." Jelas ya? Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak boleh ditanya pada apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Dia dan mereka adalah makhluk yang ditanya apa yang mereka lakukan. Baik. Setelah menjelaskan tentang sifat turun ini, Syekh di sini membawakan apa? Bagaimana sikap para ulama salaf terdahulu rahimahullahu ta'ala menyikapi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di sini beliau bawakan tentang masalah melihat Allah pada hari kiamat. Ini akan dirinci lagi tadi dalam konteks riwayat. Beliau ingin menjelaskan di sini sebuah kisah yang harus dilihat. Bagaimana para ulama salaf itu menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat. Kata beliau Yazid bin Harun meriwayatkan di majlisnya hadis Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Khazin dari Jabir bin Abdullah tentang Allah dilihat pada hari kiamat. Ini tanda tanya pembahasannya tentang melihat Allah. Dan sabda Rasulullah SAW, innakum tamduruna ila rabbikum kama tamduruna ila al-qamari laylatan badr. Sungguhnya kalian melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan di malam purnama. Faqala lahu rajulun fi majlisi. Ketika hadis ini disampaikan, Allah dilihat pada hari kiamat sebagaimana bulan dilihat di malam purnama. Sebagaimana bulan dilihat di malam purnama sangat jelas, sangat terang. Maka demikian pula Allah dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin. Maka ada yang bertanya di majlis itu. Dia berkata, ya Abu Khalid. Dia berkata kepada Yazid bin Harun, wahai Abu Khalid. Ini punya dari Yazid bin Harun. Rahimahullah. Ma ma'ana hadha hadith? Dia berkata kepada Abu Khalid, apa arti hadith ini? Maka taghadda wa harid. Maka beliau pun marah. Maka beliau pun marah. Waharif dan sangat murka, dan sangat murka. Ini dua persifatannya. Bagaimana beliau Yazid bin Harun ini rahimahullah ta'ala sangat keras dan sangat apa marah setelah dia bertanya ma makna hadal hadith. Dia bertanya apa makna hadith ini. Tuhan Allah tanya maknanya padahal hadithnya jelas. Maka kata beliau ma asbah kabi sabi. Kata beliau betapa pantasnya kamu ini sangat mirip dengan sabi. Sangat mirip dengan sabi. Sabi ini akan datang kisahnya. Sabi Ibn Asal At-Tamimi. Dia ini yang akan diterangkan nanti dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau berkata, kamu ini sangat mirip dengan Shiddiq dan kamu sangat perlu untuk diperlakukan seperti Shiddiq diperlakukan. Sebab Shiddiq dicambuk oleh Umar bin Khattab karena dia bertanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, maka dicambuk oleh Umar. Maka Yazid bin Harun berkata, kamu ini mirip dengan Shiddiq dan kamu sangat perlu diperlakukan seperti suami. Kata beliau, wailaka wa ma yudri kaifa hadha wa man yudri wa man yadri kaifa hadha. Kata beliau, betapa celakanya kamu, siapa yang tahu bagaimana tentang pembagaimanaannya. Wa man yajidu lahu an yujayiza hadha al-qawl alladhi ja'a bihi al-hadith aw yatakallamu fihi bi shay'in min tilqa'i nafsihi illa man safiha nafsahu wa istakhaffa bi dinihi. Tetapi ada tidak ada yang boleh berbicara tentang hadis ini atau mengutari dari dirinya sendiri kecuali para orang yang memang dia ini memperdulu dirinya sendiri dan orang tersebut meremehkan agamanya sendiri. Kalau dia orang yang salih, orang yang berakal, orang yang berilmu, maka mana hadis jelas? Tidak perlu dia bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Tidak boleh ditafsirkan lebih daripada itu. Siapa yang berbicara dan dirinya sendiri, maka itu artinya dia telah meremehkan agamanya sendiri.
فبيه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوه من قيد الله. والبريء من تجار حديث رسول الله ما تنفذ إلى حديثه ولا تبتدعوه لأن جلد بريء بالله إلى فإنكم إن اتبعتموه ولستم مالوا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا حلفتم. فتبريهم kalau kalian mengikuti hadis itu saja dan tidak mendebatnya, kalian akan selamat. Kalau dia dengar hadis, dia ikuti, tidak ada komentar, diimani, maka dia selamat. Tapi kalau kalian tidak lakukan, tidak diikuti kalau ada hadis, kalau dia pertanyakan, dia debat dulu. Maka kalau kalian dalam keadaan seperti ini, kalian akan binasa. Kalian akan binasa. Maka inilah hakikat dari jalan akhlak. Ada pun mempertanyakan bagaimanakan ini adalah jalan ahli bidah. Dari jalan ahli bidah yang hari-hari ini banyak diwakili oleh orang-orang yang biasanya mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Bahwa filsafat ini maksudnya dari orang-orang Yunani. Ketika diterjemah ke dalam bahasa Arab, masuklah musibah di tengah umat Islam. Dan inilah yang dikembangkan oleh kelompok Jahmiyah dari sini sampai dengan ini. Karena itu tiap kali ada hadis, ada ayat, dipertanyakan di bagaimana itu adalah jalannya orang-orang filsafat. Jalannya orang-orang filsafat, bukan jalan umat Islam. Iya. Karena itu siapa yang mempertanyakan, membagaimanakan, maka itu akan mengantarnya kepada jurang kebinasaan. Nah, Kulisir di sini menjelaskan tentang kisah khabib itu apa. Jadi terangkan tadi, kamu ini perlu diperlakukan seperti khabib. Ya. Khabib ini adalah seorang yang diterangkan di sini. Ya. Khabib mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka khabib bertanya, ya Amirul Mukminin, akhbirni wadzariyati darwan. Wa Amirul Mukminin, kabarkan kepadaku apa makna ayat wadzariyati wadzariyati darwan. Kata Umar bin Khattab, dia melihat jalla alim ayat. Iya. Jadi demi angin dan demi angin yang apa namanya berkembutkan. Kata beliau, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qul. Kata Umar, ada kata saya tidak mendengar Nabi mengucapkan itu, saya tidak akan mengucapkan. Jadi itu penafsiran dari Nabi. Tapi bertanya lagi, takdir ni al-hamilat iqra. Apa namanya al-hamilat iqra? Kata Umar berkata itu awal. Ada kata saya tidak mendengar Nabi mengucap seperti itu, saya tidak akan mengucapkan. Kembali Khabib bertanya lagi, pertanyaan yang ketiga, Bantu pasti mati amrah, apa artinya? Maka Umar berkata, Al-Malaikat, artinya malaikat. Walau la'ati sabi'ta Rasulullah SAW yaquluhu maqulku. Dan dia kata, saya tidak mendengar Rasulullah SAW mengucapkannya, saya tidak akan mengucapkannya. Kemudian dia tanya lagi, Faljaniyati Isra. Apa artinya Faljaniyati Isra? Kata Umar, dia sukun jana perahu-perahu. Walau la'an misalnya itu Rasulullah SAW yaqulu huwa qultu. Dia kata saya tidak melihat Rasulullah mengucapkannya, saya tidak akan mengucapkannya. Ini penafsiran ya tentang empat ayat ini. Dan ada apa penafsiran yang lain di dalam buku tafsir terkait dengan ayat-ayat ini. Dari sisi bahasa maupun dari sisi riwayat. Jelas ya? Dan di sini Umar, ya, memerintah supaya khabib ini dicabut sebanyak 100 kali. Dia dicabut sebanyak 100 kali. Sebab nampak dari bentuk pertanyaannya, dia bukan ingin mencari hal yang benar. Bukan orang yang jahil tentang makna ayat. Makna ayat dia tahu. Tapi ini ingin bertanya sesuatu yang lama, yang aneh-aneh. Maka oleh Umar diberi hukuman, dicabut 100 kali. Setelah itu dikurung di rumah. Ya. Dicabut di arah rumah.
Sampai dia sembuh, sudah sembuh dari luka luka cambuknya, dipanggil lagi oleh Umar. Kemudian dicambuk lagi 100 kali. Dicambuk lagi 100 kali. Nah, kemudian setelah itu, dia pun disandang. Nah, menggunakan apa? Al-Qad. Maksudnya dia dikirim di atas onta, di atas tandu, diletakkan di onta. Kemudian Umar menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan gubernur tempat Khabib berada. Kata Umar, diperintahnya anharim alaihi majalis tanah. Larang dia duduk bersama manusia. فلم يزل كذلك حتى أتى موسى الأشعري فحلق بالحلمان المغلظة ما يجد في نفسه من مكان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما أقاله إلا قد صدق خل بينه وبين مجالسة الناس يعني عمر تحكي إنت لا بولي يدودك بكوانه ما قتلوه فلو أنا لا مدودك بكوانه كم يترانجان يدودك sebuah nilai setelahnya. Sobik ini di Basrah dia seperti ontak kurang. Siapa dia datang ke majlis keharapan orang duduk di lalu bubar harapan. Kalau ternyata Sobik ini dia lihat ada orang yang tidak mengenalnya, dia dekati. Maka orang yang bilang Sobik yang berteriak. Waikom, ini adalah orang yang Amirul Mu'minin perintah untuk jahil, lalu bubar semua orang. Ini keadaan Sobik. Maka terus dia ini melakukan seperti ini ketika dia kembali ke negerinya. Sampai akhirnya dia datang kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan bertumpah dengan tumpah yang betul-betul berlipat-lipat. Dan dia berkata bahwa apa yang ada pada dirinya sudah hilang. Waktunya dia hilang sudah, pemikiran ada aneh. Maka Abu Musa pun menulis kepada Umar bin Khattab. Maka Umar membalasnya. Beliau berkata, saya tidak menyangka bahwa Sobik ini sudah jujur. Kecuali sudah jujur. Jadi beliau menganggap Sobik ini kelihatannya sudah jujur, sudah benar tobatnya. Maka biarkan dia hidup di rumah ini. Ini pendidikan Umar bin Khattab. Ya. Pendidikan Umar bin Khattab. Dan ini banyak riwayatnya, kisah ini. Banyak riwayatnya. Ya. Di sebagian riwayat, diterangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ada orang yang nama Sobik di Basrah ini, dia sering berbicara yang aneh sampai kepada Umar dan Umar juga berbicara. Maka Umar menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari gubernur ya. Kata Umar, awal kali surat saya ini tiba, maka rombongan yang paling pertama berangkat ke kota Madinah harus sudah membawa Sobik. Maka Sobik pun dibawa, ditanya kepadanya, kamu siapa? Maka Sobik berkata, saya adalah hamba Allah Sobik. Kata Umar, saya adalah hamba Allah Umar bin Khattab. Maka dicambuklah Sobik. Cambuk, setelah itu dia di penjara. Dirawat dia kalau kain sampai sembuh. Sembuh total datang lagi kepada Umar. Dicambuk lagi. Dicambuk lagi. Sampai kemudian dia dirawat lagi oleh rasanya sampai sembuh. Kemudian Umar memandang kita dicampuk lagi. Dicampuk lagi. Kemudian setelah itu sembuh datangnya keempat kalinya. Umar panggil lagi dengan campuk. Sebelum dicampuk, Khabib berkata, ya Amirul Mu'minin, kalau kamu ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Kalau engkau ingin apa yang di kepala aku hilang, saya bersaksi bahwa yang di kepala aku sudah hilang. Maka Umar pun berkata, kembalikan dia ke negerinya dan beri pesan, dan ada yang boleh duduk bersama. Sampai akhirnya, sobatnya benar. Dan disebutkan dalam sebagian buku sejarah, bahwa pendidikan Umar ini sangat berpengaruh pada Sobik. Ketika masa fitnah Khawarij, Sobik termasuk orang yang dipanggil untuk ikut. Tapi Sobik berkata apa? Saya tidak diberi pendidikan oleh seorang hamba yang salih, Umar bin Khattab. Dan pendidikan itu memberi bekas kepada saya dan saya tidak mau ikut bersama kami. Ini perhatikannya bagaimana Umar itu menjaga, ya, menjaga manusia, menjaga masyarakat dari orang-orang yang membuat apa keresahan, apalagi dalam masalah pemikiran seperti ini.
membahayakan agama. Bahaya itu banyak, ada bahaya pada badan, bahaya pada kehormatan. Tapi bahaya pada agama itu lebih besar dan lebih harus diperhatikan. Ini subhanallah, kita banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang yang harus diperlakukan seperti kobik, bahkan lebih dari kobik. Berbicara tentang masalah agama, kobik ini dia senang untuk mencari-cari dan menafsirkan hal yang sudah jelas. Banyak orang yang lebih daripada kobik, bukan cuma itu, membuat perkara-perkara baru dalam agama, mengadakan hal-hal yang tidak ada pendahulunya dari umat-umat sebelumnya. Nah, baik. Kemudian di sini Syekh rahimahullah ta'ala juga membawakan ucapan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik berkata, iyyakum wal bid'ah. Hati-hati kalian dari bid'ah. Maka dia berkata, wahai Abu Abdillah, apakah bid'ah itu? Kata beliau, ahli bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illah وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعين. Kata beliau, ahli bid'ah adalah orang yang berbicara tentang nama-nama Allah. Mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah. Mereka berbicara tentang kalam Allah, tentang ilmu Allah, tentang kemampuan Allah. Mereka tidak berdiam sebagaimana para sahabat dan para tabi'in, mereka diam tidak mengomentari sifat-sifat. Jadi oleh Imam Malik dihukum sebagai ahli bid'ah. Dan perhatikan kaidah yang disebut oleh Imam Malik ini sama dengan kaidah yang telah dia sebutkan sebelumnya dari Imam Ahmad dan selainnya. Jadi ukuran mereka memahami kebenaran itu adalah para sahabat dan para tabi'in. Kalau sahabat dan tabi'in tidak pernah berbicara tentang itu, maka mereka tidak akan berbicara tentang hal itu. Sebab kalau itu kebaikan dan kebenaran sudah dibicarakan oleh para sahabat. Ya. Kalau mereka diam, maka itu menunjukkan bukan dari kebaikan kalau kita membicarakannya. Bukan dari kebaikan kalau kita membicarakannya. Karena itulah dan wasiat yang sangat berharga dari Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, waqif haitsu waqafa al-qaum. Dan dari kalian itu berhenti di mana para ulama salaf berhenti. Sebab mereka kalau berhenti di situ, mereka berhenti di atas ilmu. Kalau mereka berbicara, maka mereka berbicara di atas ilmu. Iya, berbicara di atas ilmu. Maka demikianlah harusnya kita, siapa yang ingin selamat di akhir zaman ini, maka tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti generasi awal dari umat ini. Itulah yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan sangat banyak kami disebutkan dalam riwayat, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dan selainnya, bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau guru beliau Rabi'ah bin Abdul Rahman. Jadi Imam Malik dan gurunya setiap kali duduk di majlis, mereka berkata, la yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan hal yang membuatkan generasi awal umat itu menjadi baik. Jadi kalau generasi awalnya baik, ya, mereka baik dengan diam, tidak membicarakan ayat-ayat sifat, maka siapa yang ingin selamat dari generasi akhir ini ikuti jalannya para sahabat. Mereka diam di dalam kata. Maka ini kaidah dasar di dalam berpijak dan manhaj umum di dalam seorang beragama. Kalau dia menempuh jalan ini, maka insyaAllah ta'ala, ya, dia akan sedikit takalluknya. Dia akan mudah di dalam mempelajari agamanya. Banyak orang yang mempelajari agama bingung dia mempelajari agama. Bingung mempelajari agama. Ada yang kadang berkata, saya sudah belajar, tapi tiap kali belajar tambah bingung. Yang kali lahir sama bingung. Ada yang sampai stres. Kenapa? Sebab memang yang dia pelajari bukan hal yang benar. Kalau kebenaran itu pasti membawa kesejukan, membawa kebaikan. Dan jangan dikira bahwa mereka itu orang-orang tidak cerdas.
Mereka orang yang sangat cerdas sekali. Mereka orang yang sangat cerdas. Siapa yang mengatakan Al-Ghazali tidak cerdas? Al-Ghazali tidak cerdas. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid, penulis Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali ini orang yang sangat ahli di bidang fikih. Karyanya dalam fikih sangat banyak sekali. Digelari dengan Hujjat Islam. Cuma Al-Ghazali rahimahullah mempelajari ilmu filsafat. Dan ini membuat kehidupan beliau menjadi kelam. Dan beliau sendiri menyesali kehidupan beliau di dalam masalah filsafat ini di akhir umurnya. Beliau meninggal dalam keadaan sahih Bukhari di atas dadanya. Beliau berkata betapa nikmatnya kita membaca hadis Rasulullah berkata begini dan kita amalkan. Kalau dahulu tidak baca hadis, mereka tafsirkan. Ya, mereka debat dulu. Mereka ta'wil apa maknanya, cari ilahnya. Tidak ada penerimaan, tidak ada mengadakan ta'wil. Tapi yang ada adalah mendebat. Dan ini jalan orang-orang filsafat. Sama dengan hari ini, setiap kali ada murid-murid baru masuk universitas, yang pertama yang tanya dulu, ya siapa Tuhan itu? Apa dalilnya Tuhan itu ada? Ya, apa dalilnya Tuhan itu ada? Hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk dipertanyakan. Nah, sama dengan Fakhruddin, Fakhruddin Ar-Razi. Semua yang mengenal ilmu filsafat di masa ini tidak ada yang tidak kenal ya, siapa yang disebut dengan nama Fakhruddin. Ini tokoh filsafat. Bersama dengan itu beliau juga sudah tobat di akhir umurnya. Beliau tobat di akhir umurnya. Dan beliau berkata bahwa kita itu tidaklah mempelajari filsafat kecuali hanya menambah kebingungan pada diri kita. Bagikan benang kusut, ya. Ketika mereka belajar filsafat, maka semakin kusut benang itu. Jelas ya? Suatu hari Fakhruddin Ar-Razi ini berlalu di depannya. Rumah seorang perempuan tua. Perempuan tua ini pagi hari biasa orang berjemur di depan rumahnya. Maka dia melihat orang banyak berlalu mengikuti satu orang, mengikuti Fakhruddin Ar-Razi lewat bersama murid-murid. Maka perempuan tua ini bertanya, penasaran. Dia dikasih di sebagian rombongan, dia bertanya, siapa orang itu? Maka muridnya menjawab dengan bangganya, semoga Allah merahmati wahai ibu, kamu tidak tahu siapa dia? Kata perempuan tua ini, saya tidak tahu. Apakah dia seorang raja? Bukan. Seorang gubernur? Bukan. Seorang ini? Bukan. Terus dia siapa? Kata muridnya, dia adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Dan ini filsafat sebenarnya. Filsafat itu seperti mencari dalil akal bahwa Allah itu ada. Apa jawaban perempuan tua ini yang berada di atas fitrahnya? Puan dan perempuan langsung berkata, uksil nahu, betapa celakanya orang itu. Betapa celakanya orang itu. Apillah hisab, apa kepada Allah ada keraguan? Jadi kalau dicarikan 1000 dalil Allah itu ada, itu kan artinya Allah meragukan adanya, kan begitu? Jadi ini pikiran seorang yang berada di atas fitrahnya. Ya, ibarat misalnya orang yang berada di siang hari seperti ini, terik matahari membakar tubuhnya, matahari sangat nampak di siang bolong seperti ini, tiba-tiba dia menantang, siapa yang menunjukkan dan memberi dalil bahwa matahari lagi terbit? Ini keberadaan orang-orang filsafat. Jelas ya? Mereka menggelapkan sesuatu yang jelas. Cahaya ditutupi. Menutupi cahaya. Sesuatu yang jelas dibuat diperjelas arti. Sesuatu yang jelas diperjelas akhirnya menjadi tidak jelas. Menjadi tidak jelas. Nah, maka hendaknya diperhatikan ini. Ini dari apa? Hal yang diwajibkan oleh para ulama. Dan ini juga ucapan yang sangat indah dibawakan oleh penulis dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "La ayyalqa Allah al-'abdu bi kulli dhanbin ma qad akhtha ahabbu ilayya min ayyalqahu bi shay'in min al-ahwal." Imam Syafi'i berkata, andai kata seorang hamba itu menghadap kepada Allah dengan membawa seluruh dosa. Yang dikata seorang hamba berdosa dengan semua dosa, kecuali dosa kesyirikan ya.
dia menghadap kepada Allah dengan membawa seluruh dosa kecuali kesyirikan, maka kata Imam Syafi'i itu lebih bagus menurut saya daripada dia menghadap kepada Allah dengan membawa sesuatu dari hawa nafsu, dari bidah-bidah. Di sebagian riwayat Imam Syafi'i menyebutkan dia membawa sesuatu dari ilmu filsafat. Jelas ya, ini menunjukkan kebencian Imam Syafi'i terhadap ilmu filsafat. Bahkan Imam Syafi'i masyhur dari beliau, disebutkan oleh murid-murid Imam Syafi'i yang ada di dalam buku biografi beliau, beliau memberikan hukum bagi orang yang mempelajari filsafat. Tetapi hukum saya bagi orang yang mempelajari filsafat, dia disambut sebanyak 100 kali menggunakan sendal. Dicambuk sebanyak 80 kali menggunakan sendal. Cambukan 80 kali itu cambukan untuk orang yang berdusta, menuduh tidak benar. Dicambuk sebanyak 80 kali, kemudian dinaikkan di atas keledai, dibawa berkeliling ke pasar-pasar, ya. Dan diteriakkan, ini adalah orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mempelajari ilmu filsafat. Ini hukum Imam Syafi'i. Jelas ya? Kira-kira kalau Imam Syafi'i hidup di masa ini, kira-kira bagaimana beliau melihat jumlah dari manusia yang melanggar. Dan di sini beliau terangkan bahwa dosa apapun itu lebih ringan, dosa apapun selain kesyirikan itu lebih ringan daripada bid'ah. Sebab bid'ah itu lebih besar dosanya daripada maksiat dia. Lebih besar dosanya. Bid'ah lebih besar dosanya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintah untuk memerangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu punya bid'ah. Sedangkan penguasa yang zalim beliau perintah supaya bersabar. Tetap mendengar dan tetap bersabar terhadap penguasa. Sebab itu kebalikan terkait dengan maksiat. Jelas ya? Terkait dengan maksiat. Maka bid'ah itu lebih besar, kata Ibnu Taimiyah, lebih besar dosanya daripada maksiat menurut hadis Rasulullah dan menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan para ulama. Iya. Kemudian disini diberikan ucapan Umar bin Abdul Aziz yang ditanya tentang ucapan sebagian ahli bid'ah. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, "In jamdina fadihi fil kuttab wal a'rabi wal ha'amma siwa dalika." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Kedanya kamu komitmen belajar agama yang kecil yang belajar di apa di tempat-tempat jadi diajar menulis. Dan tadi kau belajar agama, agama ini orang-orang Arab kampung misalnya. Dan tadi kamu berpaling dari selain daripada ini." Maksudnya agama dari sini dengan orang-orang Arab kampung itu agama murni dan fitrahnya. Adapun kalau kamu belajar dengan perbicaraan yang tidak itu, maka itu tidak di atas fitrah. Tidak di atas fitrah. Dan ini ucapan sebagian orang-orang yang belajar filsafat dan dia bertobat. Dia berkata, "Wahai yang dikata saya dulu berada di atas agama perempuan-perempuan tua di desa buruh." Sebab mereka perempuan-perempuan tua, orang-orang yang awam, tetapi agama mereka murni di atas fitrah. Maka itu lebih bagus daripada apa? Daripada filsafat yang boleh dengan filsafat. Iya. Kemudian di sini berbawakan ucapan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berkata, "Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi, fatafsiruhu tilawatuhu wassukutu anhu." Ini syairnya yang sangat indah sekali. Ibn Uyainah berkata, setiap perkara yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Jadi kalau ada sifat di dalam Al-Quran, Allah sifatkan dirinya, maka apa penafsiran sifat itu? Kata beliau, penafsirannya adalah dengan membacanya dan diam. Ini kaya yang sangat indah. Sekarang dia baca ayat misalnya, "Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan." Datanglah Rabbu dan malaikat bersaffan. Apa tafsir Allah datang? Tafsirnya baca saja ya. Datanglah Rabbu. Ya datanglah Rabbu itu sudah cukup. Diam, itu lah maknanya. Jelas ya? Baca ayat misalnya, "Bayyadahu mabesul patah
Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Apa arti kedua tangan? Faksirnya kata Ibn Uyayna, baca saja ayatnya. Bahkan kedua tangannya terhampar. Sudah selesai, biar. Ya. Itu maknanya. Sebab tangan dimaklumi dari sisi bahasa. Adapun kaifiatnya, itu dari ilmu gaib. Kita tidak mempunyai, tidak diberi ilmu tentangnya. Tapi kita yakin bahwa tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ya. Pasti tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Kemudian dia bawa di sini juga. Mungkinan dari Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim berkata, Sa'alul Auzan wa Sufyan wa Malik bin Anas. Saya bertanya kepada Al-Auzan, Sufyan dan Malik bin Anas. Ini tiga ahli. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah panutan umat di matanya. Al-Auzan panutan umat di negeri Syam. Sufyan bin Uyainah panutan umat di kota Mekah. Dan yang Malik panutan umat di kota Madinah. Jelas ya? Kalau saya mempanyakan penyelidik negeri itu ya, apakah dari penguasa sampai rakyatnya semuanya bertanya kepada ahli. Dan juga ulama yang menyimpanyakan umat di matanya, mereka ditanya tentang hadis-hadis terkait dengan sifat dan rukyah melihat Allah, tentang sifat dan melihat Allah. Apa jawaban mereka? Amir ruha sama ja'at bila sayyidin. Biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya, tidak boleh sebagaimana. Dan dia juga bawakan di sini ucapan Sufyan atau ucapan Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim, salah seorang imam di masanya. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, sepakat ulama akan keimaman dan akan kemuliaan Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Dia adalah seorang alim yang dikenal dengan keilmuan dan diterima oleh seluruh para ulama. Disepakat. Az-Zuhri berkata, Alallahul bayan wa ala rasulil balagh wa alayna taslim. Terhadap Allah adalah memberikan penjelasan. Terhadap Rasul kewajiban menyampaikan. Dan terhadap kita, kewajiban kita adalah menerima. Kewajiban kita adalah menerima. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi. Nabi tugasnya menyampaikan kepada umat. Dan Nabi telah menyampaikan. Apa saja dari perkara agama ini, Nabi telah sampaikan. Ternyata siapa yang berbuat perkara baru di masa ini? Kalau ditanya tentang sebuah perkara, apa dalilnya kalian bikin begini? Dia jujur langsung menjawab, memang tidak ada dalilnya. Sebab memang kalau dia cari, walaupun dia habiskan umur yang mencari, tidak ada dalil yang menunjukkannya. Dan dia tidak akan menemukannya. Ya. Jelas ya? Tidak akan menemukannya. Apa dalilnya yang saya lakukan? Oh, tidak ada dalilnya. Terus, kenapa kalian lakukan? Katanya itu baik aja. Itu baik saja. Kalian anggap baik. Dan ini kadang dilakukan dengan alasan maksud mengagungkan Rasulullah SAW, memuliakan agama. Padahal Nabi sendiri tidak pernah melakukannya. Para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Jelas ya? Maka orang yang seperti ini, itu artinya dia menyangka Nabi tidak menyampaikan. Sebab kalau dia yakin Nabi menyampaikan, pasti kalau dia anggap itu baik, pasti Nabi menyampaikannya. Kalau Nabi tidak menyampaikannya, itu berarti perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik. Karena itu kata Imam Malik, siapa yang ada tidak baik dalam agama, itu artinya dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma asmantu lakum dinakum, wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam al-Dinah. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat atas kalian, dan saya telah riba Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Berdasarkan apa ayat? Maka siapa yang menganggap ada dari bagian agama yang tidak diterangkan oleh Rasulullah dianggap itu baik padahal Nabi tidak menerangkannya, itu sama saja kalau dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Iya. Ini makna ucapan Az-Zuhri ini, kewajiban Rasul menyampaikan. Dan kewajiban kita, kata beliau, kewajiban kita sebagai umat adalah tunduk menerimanya. Kita ini kewajiban adalah sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat.
Ya. Mendengar dan taat. Sekewajiban umat Islam. Betul, seorang diberi nikmat akal. Tapi akal itu bukan dijadikan sebagai hakim yang menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi akal ini dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang di masa ini akalnya yang dia berikan. Kalau bertentangan dengan akalnya, dia tolak. Ya. Bertentangan dengan akalnya, dia tolak. Jelas ya? Padahal, itu dari perkara-perkara yang kadang akan tidak bisa masuk di dalamnya. Tapi akal itu bisa dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian di sini beliau berikan juga ucapannya bagian as-salaf. Mereka berkata, qadamul Islam la yasbutu illa ala qantarati at-taslim. Sesungguhnya pijakan Islam, seseorang itu tidak akan tetap. Belum dikatakan dia bersijak, kecuali di atas jembatan perserahan diri kepada Allah. Dia menerima syariat. Jadi kalau dia taslim menerima, itu baru dia bersijak dengan pijakan yang benar. Tapi kalau tidak ada taslim, dia tidak berada di atas pijakan. Kemudian dia disini bawakan hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ad-din bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya agama ini dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Iya. Hadith ini akalnya itu ada dalam sahih Muslim. Akalnya. Cuma tambahan yang terakhir ini yang apa namanya ada pembahasan dari sisi riwayat. Ya, jadi di dalam hadis diterangkan bahwa agama dimulai dalam keadaan asing. Rasulullah SAW membawa Islam ini itu asing di tengah manusia. Asing di tengah manusia. Beliau dianggap sedikit. Beliau dan pengikutnya. Beliau dituduh macam-macam. Dituduh sebagai dukun, tukang sihir, orang membawa perkara baru, orang gila. Dan sebagainya dari tuduhan dituduhkan kepada Nabi. Asing agamanya Allah SWT datangnya. Ya, kemudian Allah jayakan agama. Allah muliakan agamanya. Kemudian Rasulullah menawarkan, dan akan datang nanti suatu saat agama ini kembali dianggap asing. Ya. Di keterasingan yang kedua, bukan karena sedikitnya pengikut. Tapi karena agama itu sendiri sedikit yang memahami. Ini Tuhan Allah terbukti di masa kita ini. Ya. Terbukti di masa kita ini. Orang yang berkata Allah di atas langit. Ya. Orang yang bertanya di mana Allah. Luar biasa. Banyak orang yang mengingkari. Tidak boleh bertanya seperti itu. Tidak ya. Boleh bertanya di mana Allah. Tuhan Allah padahal hadisnya di Sahih Muslim. Nabi sendiri bertanya kepada budak perempuan. Jelas ya? Sunnah betul-betul jelas dianggap asing oleh manusia. Kadang ya. Sebagian sunnah ya. Dirasa janggal, tidak anggap lagi sahaja ini dalam salat yang kali. Dalam salat merapatkan sok, ya. Merapatkan sok, ya. Rapat, tidak ada celah. Ini dianggap sebagai perkara yang asing di banyak masyarakat kita. Karena mereka tidak tahu bahwa merapatkan sok ini itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim maksudnya. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jelas tuntunannya. Iya. Dan merapatkan saf ini menyatukan hati. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Lakukanlah sufukatum ala yukhalifan Allahu baina qulubikum. Sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian, kalau kalian tidak lakukan Allah membuat hati-hati kalian bercerai-berai. Ini mungkin yang menjadi sebab adanya perpecahan, banyaknya perselisihan, karena banyak dari umat Islam tidak menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah ini dianggap asing. Jelas ya? Siapa yang berpegang dengan sunnah dan manusia yang menganggapnya asing, inilah yang dikatakan oleh Nabi Fatuba lil Ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Jadi dia dianggap beruntung karena dia beramal dengan sunnah. Beramal dengan sunnah. Ya, bukan orang yang berani tampil beda ya. Seperti orang yang tinggal sholat dua bahasa itu. Itu namanya
orang yang mencari popularitas, ya, memang menampilkan aneh-aneh untuk mendongkrak karir dan kepopuleran. Ya. Ya, dan ini ada sebagian manusia yang melakukan jenis perbuatan seperti ini macam. Yang dimaksud di sini dia dianggap asing, dia dianggap asing karena berpegang dengan Al-Quran dan Ahmad, hadis Rasulullah SAW. Ia. Kemudian di sini beliau membawakan ucapan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid berkata, "Muttabi' li sunnah kal-qarab 'ala al-jamr, wa huwa al-yawm 'indi afdal min darb al-sayf fi sabilillah." Sebagai orang yang mengikuti sunnah, itu bagikan orang yang menggenggam bara api. Bagikan orang yang menggenggam bara api. Ini ada dalam sebagian ayat hadis. Ya. Orang yang berpegang dengan sunnah, itu bagikan orang yang menggenggam bara api. Perhatikan ya, dia berpegang dengan sunnah, kebaikan. Tapi, seakan-akan dia pegang bara api. Bara api itu membakar tangannya. Dia harus menanggung. Sebagian dari apa? Cobaan, karena dia berpegang dengan sunnah. Berpegang dengan sunnah. Dan perhatikan orang yang menggenggam bara api. Namun dia genggam terlalu keras sehingga padam bara api. Dia harus jaga bara api supaya tetap membara di tangannya. Walaupun dengan hal tersebut membuat semakin banyak luka di tangannya. Jelas ya? Ini ibarat seorang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah. Sering orang yang beramal dengan sunnah, itu mau tidak mau pasti ada yang tidak senang padanya. Ada yang tidak senang padanya. Bukan dia cari musuh, tapi memang ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Warqah bin Nawfal ketika melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Warqah bin Nawfal langsung berkata, tidak seorang pun yang datang membawa agama seperti yang kamu bawa kecuali dia akan diganggu oleh kaumnya, akan disakiti oleh kaumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar di dalam hal tersebut. Iya. Karena itulah ikhwani fillah, seorang hendaknya bersabar di dalam beragama, di dalam menjalankan sunnah, sambil dia berakhlak yang mulia, hikmah di dalam berdakwah, hikmah di dalam menyampaikan, berlemah lembut kepada manusia. Ini semuanya dituntut. Karena itu di akhir bab ini, Al-Fadhil menjelaskan berpegang dengan sunnah dan dia terangkan juga bagaimana akhlak kaum ashab. Akhlaknya ashabul hadis ulama terdahulu bagaimana? Dia terangkan akhlaknya. Seperti ini dua hal harus ada. Kesabaran dalam mengikuti sunnah dan kesabaran mendidik diri di atas akhlak yang mulia dan hikmah bersama manusia. Ini dua tidak boleh dipisahkan. Maksudnya ada seorang, oh saya ingin berpegang dengan sunnah. Saya tidak peduli siapa yang saya selisihi. Dan ini adalah ucapan benar dari satu sudut dan salah dari satu sudut yang lain. Salah dari satu sudut yang lain. Betul dia berpegang dengan sunnah. Tapi ada sebagian sunnah yang kadang seorang harus mempunyai hikmah di dalam menjelaskannya, di dalam menerapkannya. Dan ini fikih harus dipahami. Iya, fikih harus dipahami. Nabi SAW sunnah beliau undur setelah khawatir muncul fitnah. Sabar waktu ditaklukkan oleh Nabi, maka ketika ditaklukkan, maka sabar waktu itu banyak pintunya. Sehingga dirubah sabar itu dari fondasi Nabi Ibrahim. Maka Nabi ingin mengembalikan sabar ke fondasi awalnya. Tapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Khawatir. Orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah ini, mereka akan keluar dari Islam. Karena ada maksadat lebih besar muncul di belakang hal tersebut. Ya. Dan ini sisi yang sangat mendalam harus dipahami. Ya. Harus dipahami. Harus ada hikmah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang juga di dalam sebuah khutbah, anggaplah khutbah misalnya, khutbah Jumat. Ini saya ingatkan dengan kering. Ya, keringan. Karena sebuah khutbah kalian kita mengetahui ini adalah hal yang tidak disyariatkan, ini tidak disyariatkan. Tapi di sebagian mazhab fikih, ya, itu adalah hal yang ditekankan. Ya, anggaplah misalnya di mazhab Syafi'iyah. Jadi di seluruh mazhab fikih, mazhab Syafi'iyah yang paling luas dan paling banyak syarat-syaratnya di dalam khutbah Jumat. Berbeda dengan mazhab yang lainnya, sedikit syaratnya. Kalau mazhab Syafi'iyah sangat banyak syaratnya. Syarat khutbah harus ada selawat, ya. Harus ada doa. Di khutbah yang kedua harus membaca selawat, membaca doa, kemudian membaca innallahi ya'muru bil adl, ya, dan sebagainya. Itu dijadikan syarat oleh mereka. Maka bukan dari hikmah, seorang yang berkhutbah di tengah kaum
yang berpendapat seperti itu, kemudian dia tinggalkan semuanya. Nah, ini mengakibatkan terjadi di sebagian tempat ada yang khutbah, dia ingin menerapkan sunnah menurutnya, akhirnya jemaah yang berada di belakangnya mengulangi sholatnya menjadi sholat zuhur, tidak ada sholat jemaah, karena dianggap khutbahnya batal. Jelas ya? Makanya dari fikih hendaknya dipahami. Fikih hendaknya dipahami. Dari keindahan fikih memahami agama ini, suatu hari guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan, pernah ditanya. Pertanyaannya, si penanya berkata, ya Syekh, saya membaca sebuah hadis. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Terdapat di dalamnya penjelasan sunnah yang banyak manusia tidak melakukannya. Kalau saya menghidupkan sunnah ini, apakah saya mendapat pahala? Kata Syekh Hafizahullah, tidak, kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu dapat dosa. Kecuali kalau sunnah ini sebelum kamu lakukan, kamu terangkan dulu sama manusia. Kamu jelaskan dahulu, kamu terangkan, setelah itu kamu laksanakan, baru kamu dapat pahala. Jelas ya? Jadi maksudnya seorang kata menimbulkan, ini menerapkan sunnah, tapi masyarakat sekitarnya kadang, ya, akan menanggapi hal tersebut sebagai perkara yang sangat besar. Maka di sini dia perlu pelan-pelan menunda, dia tunda pelaksanaannya, diajarkan ya, bagaimana sunnah itu setelah itu dilaksanakan. Maka ini akan muncul kebaikan. Akan muncul darinya kebaikan. Maka ini dari hikmah yang hendaknya kita perhatikan. Di sini Syekh Rahimahullah Al-Fatihah Al-Fatihah berkata, orang yang berpegang dengan sunnah itu seperti orang yang menggenggam bara api. وَهُوَ الْيَوْمَ عِنْدِي أَخْضَرُ مِنْ ضَرْبِ السَّيْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kata beliau, dan orang yang seperti ini pada hari ini menurut saya itu lebih afdal daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Iya, lebih afdal daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Ini pada saat jihad disyariatkan. Pada saat jihad disyariatkan. Ada pun jihad yang lewat tidak ada syariat jihad atau jihad tidak ditegakkan, maka yang paling afdalnya bagi seorang hamba adalah dia bermujahadah, memperbaiki dirinya, berpegang dengan sunnah, mendakwakan sunnah itu kepada manusia. Kemudian dia disini juga membawakan ucapan Ibnu Mas'ud. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, ya ayyuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu ta'lam. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Ibnu Mas'ud berkata, wahai sekalian manusia, siapa yang mengetahui sebuah ilmu, silakan dia ucapkan. Siapa yang tidak mengetahui, maka hendaknya dia berucap Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Karena ilmu itu, dan ilmu juga, seorang mengatakan pada hal yang dia tidak ketahui, dia berkata, Allahu a'lam. Jelas ya? Jadi kalau orang dia tidak tahu, dia jawab saja, nah itu namanya orang jahil. Tapi kalau seorang tidak tahu, dia berkata, Allahu a'lam, nah ini orang yang berilmu. Karena itu kata sebagian ulama, kata Allahu a'lam itu adalah seperdua ilmu. Seperdua ilmu. Jadi, seperdua pertama dia jawab dengan ilmu yang diketahui. Kedua yang kedua dari ilmu itu dia berkata Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jelas ya? Nah, Allah firman kepada nabi-Nya, katakanlah ya Muhammad, saya tidak meminta kepada kalian upah apapun. Dan saya bukanlah orang yang takalluf, yang membebani diri, selalu memberat-beratkan diri. Dan dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari, lalu bersabda nufina alit takalluf. Atau Umar berkata, nufina alit takalluf. Kami dilarang untuk takalluf. Membebani diri. Ya, kalau dia tahu juga, dia tahu Allah. Jelas ya? Kita mengetahui Allah. Dan ini kebiasaan ulama kita. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seorang dari Afrika. Membawa kepada Imam Malik 40 masalah ingin dipertanyakan. Luar biasa ini, dari Afrika melakukan perjalanan ke kota Madinah. Dan seperti hari ini, ya hitung berapa jam saja nyampe. Mereka ini berhari-hari, maka mungkin
beberapa bulan mereka berjalan, lalu tiba ke kota Madinah. Setibanya di kota Madinah, Imam Malik hanya menjawab empat masalah. Yang lainnya dia jawab, wallahu a'lam. Dia berkata, engkau Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah, kamu tidak mengetahuinya? Kata Imam Malik, itulah saya. Sampaikan kepada manusia bahwa Malik tidak tahu. Bahwa Malik tidak tahu. Tuhan Allah. Ini wara. Iya. Dan diantara yang melanjutkan dari apa wara para ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz rahimahullah ditanya. Syekh bin Baz ditanya. Ya Syekh, yang mana lebih afdal? Seorang menjadi imam atau seorang menjadi muadzin? Ini pembahasan di fikir yang dibahas. Jelas ya? Di fikir dibahas. Ya. Sebagian ulama kita ada yang mentarjih, menguatkan. Sebab semuanya punya keutamaan. Maka ketika ditanya seperti ini, Syekh lama terdiam. Syekh bin Baz, lama terdiam. Setelah itu dia menjawab apa? Allahu a'lam. Itu jawabannya. Ini Syekh rahimahullah mufti dunia, bukan mufti Saudi Arabia saja, mufti dunia. Dan demikian warak mereka pada pembahasan-pembahasan yang mereka harus berucap wallahu a'lam. Jelas ya? Kalau mereka punya ilmu, mereka tidak berucap wallahu a'lam. Dia sampaikan ilmu, maka itu kewajiban menyampaikan. Dan pada hari yang tidak diketahui jawabannya wallahu a'lam, itu ilmunya. Ya. Maka ini pendidikan dari Ibnu Mas'ud. Ini dikatakan oleh penulis di sini di pembahasan tentang akidah, di pembahasan tentang sifat, sebab seseorang hanya berbicara pada apa yang dia ketahui. Namanya dari sifat Allah yang kita ketahui, apa yang dikabarkan saja. Tentang kesiapnya kita tidak tahu. Katakan Allahu a'lam. Jelas ya? Demikian. Ya. Dan di sini Syekh rahimahullah membawa dua riwayat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Saya tidak baca di sini, sebab riwayatnya tidak panjang juga. Dan dia di sisi riwayat juga ada kelemahan. Dan saya berpindah ke pembahasan berikutnya. Kemudian sudah selesai di sini membahas tentang sifat-sifat